sekarang kita sudah berada di dalam lokasi dari benteng menurut informasinya benteng peninggalan dari bangsa Portugis yang datang pertama sekali ke Indonesia melalui Barus. So, jadi kalau dibalik dari benteng ini adalah sudah pantai yang tadi kita sudah kesana ataupun laut ya. Jadi kalau kita lihat di sini pondasi-pondasi yang ada di sini adalah bekas dari pondasi dari rumah yang dipakai untuk memonitoring ataupun melihat situasi yang ada di pantai dari pendatang melalui laut. So mungkin luasnya ada mungkin beberapa luasnya ini berapa mungkin kurang 1,5 dari tanah lapang sepak bola ya kalau luasnya. So bangunannya sudah tua tapi ya kalau dilihat dari ini tidak ada dari batu bata, semua adalah batu kerikil ya. Cor batu kerikil semuanya. So ya di Barus bentengnya, nama bentengnya ada spesifik namanya nggak ada? Ah oke, okay. Mungkin kita akan coba cari dari beberapa sumber untuk nama tempat ini disebut benteng apa dulunya. So, biasanya saya langsung ke tempat.